Kembali menambah poin 9-6. Oki lima kembali dari Ateng mencoba satu spekrat mencoba menyelamatkan bola kembali. Iya, nampaknya tidak bermana tadi bisa dengan satu sentuhan, namun kembali Rana memberikan umpan yang tidak juga oleh pemain Palembang menambah poin 7-9. Masih ada kesempatan Gudapi untuk menambah poin dan menjadi game ketiga ini. Langsung jatuh. Maksudnya tampil. Mencoba kami ini. Ketajasan atau termakan wasit tadi Joki. Namun wasit sudah bergemi untuk memberikan keputusan nyata dan jelas. Bola kedua. Kembali poin 8-9. Time out selesai dari Palembang. Kembali dua tim melanjutkan jalannya pertandingan. Kembali kami sampai ke Alpaman yang kalah Kansa. Bahkan sudah lima Nasrul mencoba lagi. Kali ini masih mampu dihadang dua raga. Satu kembali. Kembali dari Mawi. Menyelamatkan dudukan 9 sama. Tapi para pemain yang tentunya ini sah-sah saja seorang pemirsa memang sudah menjadi Satu kali menyamakan kedudukan 10 sama selalu biasa kali ini Lana pemain yang cukup senior kali ini Cemak Tansa. Kita akan melihat saat dari Lana Rakan Tansa sudah Lana ada kembali Nasrul mencoba lagi. Satu kali kembali juga nampaknya poin 11-10 dari hak pertama ketiga semua selesai. Kembali kedua tim melanjutkan jalannya pertandingan di poin-poin akhir mendekati asyik ini dan ketiga tentunya wajah-wajah ketegangan para pemain bagi ini terlihat jelas Mawi dapat poin 10 Mengalami cedera.
Nice point selama dari satu tahun dengan dipakan melihat apakah sedia terus yang dalam kaki. Hanya menyisakan satu poin. Kita akan melihat Oki memasakkan diri setelah Citra akan berhasil Oki ini sepuluh dari tim ini. Kita akan melihat Oki. Balik. Dan berhasil.